pada musim libur panjang dan cuti bersama Desember tahun 2020. Satuan Kepolisian Lalu Lintas, Satlantas Polres Mesuji menyisir sejumlah objek yang menjadi tempat kunjungan masyarakat di wilayah Kabupaten Mesuji. Salah satunya adalah objek wisata Taman Keanekaragaman Hayati di Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanjung Raya. Di lokasi ini, anggota Satlantas membagikan masker gratis serta stiker tentang protokol kesehatan atau prokes. Kasat Lantas Polres Mesuji Ibtu Farid Rianto, SIP, MH mewakili Kapolres Mesuji AKBP Alim SH, S, IK mengatakan, giat tersebut merupakan salah satu upaya kepolisian dalam mencegah penyebaran COVID-19. Di lokasi objek, petugas kami membagikan masker dan menyampaikan sosialisasi tentang prokes kepada para wisatawan atau pelancong yang sedang menikmati libur panjang. Prokes 3M itu adalah mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, ujar Farid Rianto, Senin, tanggal 28 Desember tahun 2020. Lanjut Farid Rianto, dari pantauan anggotanya, lokasi objek wisata Taman Keanekaragaman Hayati masih relatif sepi, tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan wabah corona segera hilang agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, harapnya. Laporan Yusrianto untuk Kejora News TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabi Pun, Tabi Oi. Dengan saya, Bribtu Andrianto, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji Polda Lampung. Saat ini, kami berada di objek wisata Taman Keanekaragaman Hayati. Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, akan melaporkan situasi terkini di objek wisata Taman Keanekaragaman Hayati. Untuk arus lalu lintas sampai saat ini lancar. Untuk pengunjung di Taman Keanekaragaman Hayati sampai saat ini relatif sepi. Kami selalu menghimbau untuk mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih, selamat siang.